Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Karta Kusuma. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial cara untuk mengeksekusi executable file dengan menggunakan ROSRun pada robot operating system. Oke, pertama kita buka WSL-nya. Ini saya akan menggunakan Windows Terminal. Langsung kita buka Ubuntu. Kita buat beberapa tab. Oke. Kita pindahkan direktorinya dengan menggunakan keyword roscd. Kemudian jalankan roscore. Yang di sini sama roscd. Dan di sini atau ketik ROSRun, kemudian akan saya gunakan package ROS tutorial. Ini ada filter. Di sini saya gunakan listener. Pasal sudah jalan, kemudian kita jalankan tolokannya. Tolokan jalan, kemudian listernya jalan. Jalankan. Ya, ini dia kita lihat. Ini katakan hello world. Kemudian di sini ada I heard hello world. Seperti itu. Ini terus berjalan ya. Kemudian untuk menghentikannya kita gunakan Ctrl Z. Stop. Jadi ini stop. Nah, skornya juga kalau kita ingin hentikan, kita bilang juga. Ya. Ya. Itulah tadi tutorial dari saya mengenai cara untuk menjalankan executable file dengan menggunakan ROSRun pada robot operating system. Semoga bermanfaat. See you.